Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang sama mau bilang. Salam edan. Aduh, udah lama kita gak ketemu ya. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang sama mau bilang. Kita kan udah lama gak ketemu. Miss, I miss you. Kau suhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Saya minta kau tetap sentosa terjaga, hadirkan rasa yang berbeda. Aku punya pertanyaan buat kamu sih. Buah apa yang ketika dipanen itu bahagia banget rasanya? Buah yang bisa membuat kita bahagia banget. Nggak tahu. Enggak. Buah hati kita nanti. Hadirkan rasa yang berbeda, lebih dari teman, jujur dari yang saya rasa. Untuk kau yang sekarang, aku suka banget sama senyumnya dia. Kamu senyum dong? Enggak. Manis? Enggak. Terus gitu aja manis. Kamu aku mau tanya nih soal hal apa yang kamu kangenin dari aku? Apa? Mungkin dari segi candaannya ya. Alasannya kenapa? Lucu ya. Makasih. Bisa bagus mas nih. Soalnya makin tembung. Kenapa bikin kamu bahagia padahal aku belum bisa ngelakuin apa aku buat kamu? Ini bisa buat kamu senyum ya. Sebenarnya kalau dalam hubungan itu gak perlu yang nekat-nekat, gak perlu yang mewah-mewahan ya. Tapi hanya sekedar membuat bahagia itu udah lebih dari cukup. Membuat tersenyum itu udah lebih dari cukup sebentar. Kamu kemarin ngomong-ngomong selingkuh ya? Enggak, cuman main. Kamu tahu sendiri kan, hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun pun berganti dengan tahun. Tapi ada satu yang tak pernah terganti. Rasa sayang kepadamu. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman, karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang sama. Nggak kuliah, cuman tadi aku suruh ngisi di pelatihannya, ada pelatihan kan dosen, aku suruh ngisi materinya, jadi harusnya tidur, lah nggak tidur. Bercandaan apa? Masa digombalin? Ini kayaknya dia ngeprank aku lagi deh kemarin. Kamu udah ngeprank aku kan? Sekarang kamu ngeprank aku lagi.
masa ini agar tak mati. Di kala sepi teduhkan hatiku yang sekarang saya miliki. Jangan biarkan rasa ini pergi, jadikan abadi. Kan berlanjut kisah sempurna sampai nanti bahagia. Sebab cinta yang berbeda. Kemarin kan aku udah tahu kalau kau mengerjain aku. Aku gak bisa kena prank kamu lagi nih, Swa. Prank pingsan kamu lagi. Dia udah nge-prank aku kemarin soalnya. Kamu gimana? Enggak. Lah. Kamu tadi pingsan-pingsanan kan? Semakin orang pingsan-pingsanan kayak gitu, semakin aku ladenin semakin dia. Ah, ya gimana ya, orang kemarin gue udah dikerjain, ya mana mungkin gue percaya sama lo. Lagian lo pranknya pingsan terus sih, gantian lah. Semakin aku misalkan gini kan, semakin misalkan aku nanggepin kamu, semua kamu semakin acting, sekalian aja gue acting gitu kan. Acting pingsan, aku mau lihat ketika aku ketika gue acting pingsan kayak gitu, dia gimana? Dia malah bangun atau enggak? Kalau enggak, aku petekin tuh tadi dia maunya. Cuman kurang dapet kalau dia. Jadi aku pura-pura pingsan dan akhirnya dia bangun juga. Percaya. Ini kan yang membuat kamu gak bisa. Nabi su berjuang dan sinsu cinta. Jadi sutra bisa kau memasuk. Kamu tahu nggak nih perbedaannya rumput sama kamu? Ini kan ada rumput nih. Bedanya rumput itu apa? Jawab dulu dong, biar asik. Gak tau lah rumput sama. Gak tau ya. Kalau rumput itu dia tumbuhnya di tanah. Kalau kamu itu tumbuhnya di dalam hati aku. Ada sungai di depan kita kan, dia ngalirkan dari ujung ke ujung sana, kita di pegunungan sampai ke ujung lautan sana. Kami juga sama mau mengalir dari mata melihat kamu terus berjalan. Teman-teman, thanks banget untuk Miswa yang udah mau digombalin. Tapi aku sebenarnya hari ini maunya cuma gombalin Miswa loh. Aku nggak ada loh untuk niat ngeprank dia. Tapi kenapa kamu malah ngeprank aku? Jarang ketemu gitu sih kan. Marah ya dia ya. Cuman alhamdulillahnya aku nggak kena prank. Malah kamu yang kena prank balik sama. Nih, otak tuh dipake. Ngerti gak? Yep. Nih, ada apanya tuh? Ada kau yang buat nyaman. Karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan. Oke, thanks for watching teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau aku minggu-minggu kemarin gak upload karena ya satu tugasnya numpuk, aku juga mau balik ke kampung halaman dan banyak banget tugas yang lain-lain gitu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support terus channel ini, biar
channel ini juga semakin semangat membuat videonya, biar semakin maju, biar subscribernya tambah pesat. Amin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa tetap komentar tuh menurut kalian gimana, menurut kalian cocok gak sama saya. Oke, kita gitu aja ya. Thanks for watching. Tetap salam Eda. Dah.